I've been running. Okay, hari ni kita nak pergi ke mana? Copenhagen, then ke Iceland. Jom. A better way. And I've been trying. Tu memang nak plan pergi sekali, tapi sebabkan flight berlainan, aku dengan Wan naik Thai Airways. So Ulat, Mohsin dengan Jabah naik Pegasus. Then berakhir kita akan berjumpa di Copenhagen. Alhamdulillah, kita dah sampai setelah 6 jam setengah. Sekarang kita berada di Copenhagen Airport untuk lalui custom. Semoga dimudahkan. Okay, bag semua dah dapat, tak ada masalah. Temperature sejuk sekarang, 6 darjah Celsius. So kita tengah menuju ke shuttle bus. Kita ada free shuttle bus pergi ke hotel. So hotel kita hari ni ialah Best Western Plus, tak jauh dari airport. Dah letih lah, jom. Ini schedule shuttle ni last pukul 9.45. So lagi 3 minit shuttle ni jalan. Aku seorang je last passenger. Okay, ni hotel kita baru lepas check in. Boleh lah dapat harga dalam 400 lebih rial. Just nice. Untuk satu malam boleh lah. Bilik kecil. Bilik air pun comel kecil. Aku dah check banyak hotel dekat Copenhagen ni, terlalu mahal lah. Ini pun nasib baik dapat harga 400 lebih. Sebab booking.com aku punya level dah masuk genius level. So dia kasih discount. Kalau tak harga rasa 600 lebih semalam. Okay, kita nak rehat tidur jap. Besok kita akan gerak ke airport balik. Kita akan meet up dengan Bulat, Jabah, Wan dengan Mohsin. So kita akan pergi ke Iceland. Wan, hey, budak tinggal jaket. Okay, sekarang kita dah jumpa Encik Aizal kita. Sekarang dia tengah nak check in Iceland Air. Okay, self check in. Seat lah. Kita tak boleh. Tu tekan seat. Boleh, boleh. Tak kot. Ah, yang mana tu? Dia pilih lah. Aku ni eh. Ikut. Cuba klik mana-mana biru. Tak, oh biru. Okay. Tak apalah, okey ni. Ha. Kosong ni. 41E kau boleh pergi duduk sini. Aku cuba dah. Kau 41E kan? Ha. Okay, aku try. Kata free seat boleh ni. More leg room kena bayar duit. 41D awak, 41E kan? Haa, boleh lah. Okay, sebelah kau. Bismillahirrahmanirrahim. Tada. Kena rekod semua expense dekat Doha. Dekat Doha. Okay, sekarang kita tengah lepak dekat kopi Pratt and Manger. So, tara tengah menunggu. Tunggu siapa ni? Kita punya second batch. Second batch daripada Sabiha Gokken Cooking. So sekarang ni mari kita belajar nilai-nilai duit krona. So korang jangan terkeliru eh. Even nampak coins kecil macam ni kan, tapi nilai dia sebenarnya ialah 20 krona, which is equivalent to 20 apa? Tak ingat lah, tapi bukanlah. Kalau kita biasa, kalau shirim si duit kecil-kecil kan. Ini main 20 DKK. 100 nak dekat 50 rial. 100 dia. 150 rial. 100 bagi 20. Ni aku rasa 10 lah.
Betul tak? Eh, 5 rial lah. Bagi 2, 5. 5 rial. Ni lebih dalam 5 rial. 5 rial. Tengok duit berlubang macam zaman Atterus nampak. Dah. Dah, so segala expenses kita dekat Denmark dengan Iceland kita akan rekodkan lah. So, macam makan pun saudara Aizah akan rekod benda hari. Ni dia stok makanan kita kat Iceland. Tengok, tak tahu nak pergi bercuti ke nak pergi kenduri dekat Iceland diorang ni. Okay. Tak ada bawa apa ya? Ketupat mini dari Malaysia, okey. Yes. So kita kena be kreatif lah sebab berat airline bagi 23 je. So kita telah kongsi satu bag ekstra untuk bawa makan-makanan. Oi. Oh. Welcome, welcome. Eh, Bulat, sini lah. Ingat Bulat bawa diri. Oh, welcome, welcome to Kopan kan? Yeah. So how's your flight? So my flight just now is a bit tricky because it was shaky and also I was quite nervous. This is my first time on flight. So you're shaking bang bang? Huh? Ah, pergi beli jaket baru. So macam mana? Flight okay? Jaket tinggal. Panas. Okay. Kita tinggal kat rumah? Oh, stok. Kita sebenarnya buka balik. Nak bawa barang kan. Bawa sepuluh ke. Buka balik. We arrange balik. Okay, sekarang diorang baru sampai daripada Sabiha Gokken. Kita dah reunite kat sini. So sekarang kita nak transfer sikit lah barang-barang excess ke dalam beg biru ni. Jabar ada, Stasing ada, Bulat, Rizal dan saya. Saya sedih sikit lah sebab jaket tinggal kat ni, kat Doha. Apa yang tak ada tambahan beg ni. Ini boleh impas lah. Bagus. Okay, kita dah lepas self check-in. Semua beg dah label. So kita tengah nak beg drop. Tadi flight. Oh, flight panas lah dalam dia. Ya ke? Apa dah? Tak tahu, lupa pakai sarang ikon pun. Bawa dapat berita sedih daripada Wan. Jaket yang disayangi tertinggal. So apa komen anda? Ni temu ramah ke temu marah ni? Apalah ada rezeki macam mana Tuhan dah tentukan punya jaket tinggal. Mungkin ada rezeki lain. Mungkin jaket tinggal Aurora dapat banyak. Mana tahu? I mean ni semua sebab apa? Piut nasi. Anyway, terima kasih lah dekat wife kita beli je jaket lain. Terima kasih lah B. Ahmad. Sayang awak. Thank you B. Okay, kita sekarang menuju ke B7. Okay. So macam mana? Semua barang lepas? Okay. Sekarang kita nak cari jaket Wan. Okay Wan, beli Boss Hugo ni je lah. Boss Hugo kalau aku beli, aku beli. Tak apa, B sponsor. Okay, kita dah boarding. Kita dah boarding, kita semua dapat seat sekali. Sebab kita self check in, kita boleh set seat nombor 41. So kita masuk dulu. Ini semua berpunca pada rice cooker. Ini rice cooker itulah yang berhati-hati jaket. Tapi apa? Barang yang berhati. Sial, Wan tinggal jaket, tension dia. Okay, kita dah dapat seat masing-masing. Alhamdulillah, semua seat sebelah-sebelah. Okay, sebelah aku ni Wan, Asing, Wan Waras Kutu. Bulat kat depan ni, tengah belajar istinja dengan Jabar. Kita boleh tengok. Alhamdulillah. Entertainment TV dia ni pun dah pancing dengan gambar-gambar Aurora. B, Kirk, you fell for. Kita akan bermalam kat sini 2 malam Harap-harap kita dapat rezeki Aurora macam dalam gambar ni.
Okay, so Wan, cerita sikit lepas kita landing ni apa kena buat? Lepas landing ni kita pergi settlekan kita punya kereta sewa. Lepas kereta sewa, kita akan settle kereta sewa. Kita akan pergi ke the nearest bonus lah dekat airport. Nak beli barang dapur sikit. Lepas dah settle semua, baru kita straight ke Baki Hotel. So dalam perjalanan lebih kurang dalam masa sejam lebih sikit lah. So insyaAllah lah, tapi harap-harap weather okey, perjalanan lancar. Semua okey lah insyaAllah, doakan yang baik. Alhamdulillah kita dah selamat mendarat tempat tu lagi cabai. So daripada 3 jam tadi, Wan ni skrin tak nyala. Jaket tinggal. IFE rosak. Apalah nasib. Screen dia langsung rosak all the way. Tak, dia kejodoh tak bangun. So, semua tengah bersiap nak keluar. Nampak kat luar tu semua putih. Memang confirm sejuk. Satu dunia dah beza sama. Jam dah beza. Mati juga. Minit sesama minit. Eh, tak juga. Ada kalau jam ke. Okay, kita dah sampai dekat KL Labi Airport. Sekarang temperature 1 degree. Jom turun. Satu tu okey, dia punya angin yang kuat. Ni yang belakang ni. Kita baru turun daripada flight Icelandair. Kita dalam bus shuttle nak pergi ke dia punya terminal. Sekarang suhu 1 darjah Celsius, memang sejuk. Dengan angin. Feels like dia maybe not minus tu. Jika mengikut kecerahan yang jambinnya hilang. Dah berapa turun bas dah? Dah nampak ais dah. Kepal-kepal ais di lantai. Macam mana nak? Okay. Ha? Sejuk sekarang hidung saya. Berdarah? Tak berdarah tapi rasa macam. Okay, kita kita hari ni ada kejadian kedua pula. Asing beg hampir tertinggal. Beg kamera pula tu. Tadi tu tempat kau kat dalam ni. Macam mana boleh tertinggal beg kamera ni? Hai, nasib baiklah kita hari ni. Okay, kita dah keluar dari airport. Sekarang kita boleh lepas beli 10 gig data. 23 euro. Okay, lepas ni kita nak ambil kereta sewa. Bulat kau pick up 5 eh? No, 5. So, 5. No, 5. 5 lah. No, 5. So, pukul 5 kita tak ambil kereta pick up. So, nak tunggu shuttle pergi ke rent car. So, boleh nampak lah sekarang ni salji. Nampak salji. Nampak. Tak. Apa kita tangan dah okey. Kau sejuk tak? Sejuk. Okey, sekarang kita dekat rent car. Kita baru pakai itu. Kita baru selesai register. Kita ambil insurans yang paling mahal. Sebab takut apa-apa hal jadi, everything dia cover lah. Sebab kat Iceland ni kita tak tahu anything can happen. Sebab weather dia pun berubah-ubah, sejuk. Dan jalan raya dia pun banyak licin. So kita sepakat bincang 5-5. Kita ambil insurans paling mahal lah, dalam $390. So kita akan share 5 orang. So SIM card pun dah on, so internet dah on. Sekejap lagi saya lah pemandu yang pertama. Okay guys, okay inilah dia van sewa, bukan kereta eh, van. Okay, abang kita ni tengah angkat loading barang. Nak bagi tips ke kat dia ni? Bagilah. Okay,
sekarang kita berhenti sekejap kat kedai Bonus. Dia punya supermarket, nak beli barang-barang kebutuhan, makan sikit, takut nanti kita kebuluran. Nak beli tepung, telur dan sedikit bahan minum makan. Kita dekat kita pun lepas shopping barang kat Bonus. Tengah jalan terjumpa kedai Malay Thai. Okay, kita berhenti makan kat biryani sekejap. Ini adalah biryani lamb. No, it was like last night from 21 until like now. So now is like the line straight to like 20 now. So I said kita baru check in kat hostel Baki. So cantik, very nice. Ini living room dia. So di pemandangan dari sini nampak kitchen, ada 2-3 bedroom. Okay, Abang Jeb kita tengah masak cekodok. Okay, lagi masak cekodok. Abang mula kita terus nak edit. Sambal ada weh. Soalannya ni lah tak update kan. Dah jadi macam apa ni. Haa, dah ni. Excellent. Okay, Abang Wan kita tengah berusaha mencari Aurora. So, kita tengok real live kan. Ni live eh? Live lah. Live. Kalau kata dia nampak sikit sign-sign of Aurora, terus pack. Tak, sama pun dengan aku live. Shoot lah. Kalau ada, insyaAllah. Okay, kita dapat dapat tahu yang Aurora keluar malam ni. So dengan sejuk ni, dengan gopo gapah, kita keluar juga dengan kabut, dengan sarung tangannya entah ke mana, tripod entah ke mana. So, kita keluar juga ambil gambar. Alhamdulillah dapat juga malam pertama. Jom kita tengok. Okay, assalamualaikum. Sekarang ni dah pukul apa? Pukul 1. So kita nampak ada Aurora. So kita tengah berempat merempit tengah tengok cari tempat position yang sesuai lah untuk gambar Aurora. Sebab taman ni bekas dia banyak lampu dah belah kanan dah. So situ kita nampak sikit ada Aurora. Harap-harap dapat capture sikit-sikit jadilah. Nanti berhenti lah tepi ni kan. Oh, nampaknya bulat dapat capture video Aurora tengah dancing. Kawasan ni gelap, so kita tak boleh nak nampak muka. Nak buka cahaya takut capture ganggu. So dengan suara je lah. So apa kita nampak belah sana tu, Aurora tengah keluar. Macam mana hasil tadi? Saya tak berapa puas hati lagi sebab bateri habis. Tak lupa nak bawa bateri backup.
So dapatlah sikit 2-3 keping. Boleh lah. Dah cuaca negatif 7 ke 10 untuk tangkap dancing aurora. Alhamdulillah aku boleh. Terima kasih pada Ashran sudah ambil video. Fuh, gila.